Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, apa kabar teman-teman Ambu Ane Channel? Senang sekali bisa bertemu kembali ya. Tadi pagi saya sudah memulai aktivitas menghadiri undangan Pak Kapolres karena dimulainya adalah kompetisi gitu ya. Kompetisi turnamen menembak Kapolres Cup 2022. Ih, seru ya. Tapi saya tadi nggak berani, teman-teman. Hanya bisa coba memegang senjata atau senapannya dengan peluru kosong ya, tanpa peluru. Karena saya belum berani, takut dengan suara kencengnya seperti itu ya. Jadi bagaimana teman-teman, ada yang hobi menembak atau menembak cewek hobinya, yang cowok ya. Tapi tadi seru lah, seru. Baru pertama saya pegang gitu ya, walaupun anak-anak saya dua-duanya juga ikut dalam klub perbakin ya. Tapi tadi seru lah. Kalau Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Danmen, Pak Danyon, dan yang lainnya, itu keren-keren ya. Tadi juga saya coba dengan panahan, ternyata lumayan berat juga tangan saya yang ininya gemetar nih teman-teman ya. Jadi harus terbiasa dengan angkat beban katanya. Apalagi saya sudah lama ini nggak olahraga, saya belum sempat untuk olahraga kembali, jadi agak lemes juga badannya. Seru hari ini kegiatan, teman-teman ikuti seperti apa keseruan saya pada hari ini. Ini cuacanya mendung, jadi walaupun sudah siang ini jam 10 sebetulnya ya, tapi mendung juga, gerimis juga ya, jadi hati-hati yang beraktivitas di luar rumah, walaupun kita level 1 dan sudah melandai juga, kemarin zero kasus juga untuk COVID-19 ya, tapi tetap protokol COVID, protokol kesehatan harus diterapkan ya. Teman-teman ikuti kegiatan saya hari ini, saya akan menerima tamu bukan dari Indonesia ya, gitu, dari Malaysia. Ingin kita melihat seperti apa, apakah ada peluang untuk kemudian kerjasama di bidang pendidikan buat anak-anak kita yang memang punya peluang, punya potensi untuk melanjutkan pendidikannya di luar Indonesia ya. Nanti kita akan lihat seperti apa. Sampai nanti sore saya masih ada kegiatan. Mudah-mudahan selalu ada silaturahmi ya. Terima kasih yang sudah setia menonton Ambu Ane Channel. Ikuti teman-teman.